lagi teman-teman, masih sama gue di sini, Seller Kaktus. Selamat datang di beranda Facebook Seller Jaya Kaktus nih teman-teman. Oke, kita coba cari apa ya, lelangan aja lah ya nih, lelangan Wilson Norman nih. Kita klik dulu teman-teman. Oke, ini LB bisa di full screen nggak sih ini? Full screennya itu caranya terus teman-teman, gua lupa mencet full screen. Saya klik dua kali aja ya. Nah sih caranya zoomnya apa nih? Ya sudah itu full screen. Oke, ini ada lelang kaktus mini Wilson Norman 5 jam yang lalu, close Minggu 19 Januari 2020 jam 9 malam, jam 21 malam. Item lelang di kolom komentar dan di bid di masing-masing komentar tersebut. Dia ngetek seseorang, dikirim dari Semarang dan belum termasuk ongkir. Tanaman dikirim sesuai foto tanpa media dan plot, no bid and run. Maaf bila tag mengganggu. Denny banyak bener nih dia ngetek ini. Oke, ini LB, mari ntar kita lihat aja di komennya nih, dia jual apa aja ya kan. LB hybrid di pot 5 cm, OB 50, MB 15, bin inbox. Waduh mantep juga nih, inilah teman-teman penggoda iman kalian nih. Kalian harus tahan-tahan nih kayak gini nih. Kita lihat-lihat lelangan orang aja kita, jadi agak beli dulu ya. Kita pantau aja lelangan-lelangan teman-teman yang ada di Facebook komunitas Sabtus ini. Jadi di video kali ini agak berbeda sedikit ya, biar kalian nggak bosan aja. Oke, ada yang OB nih namanya Ari. Oke, OB-nya tadi 50.000, kemudian 15.000 cuflis, kemudian 65 ya jadinya nih, 65 M. OB itu open bid, dan open bidnya tadi itu di harga 15.000, 15.000. Open bidnya itu di harga 50.000, kemudian minimal bidnya itu 15.000, jadi 50 tambah 15 jadi 65, 65 tambah 15 lagi jadi 80, ya, ya dan seterusnya. Nah, di sini ada updateannya lagi, update Tani Tanemi 125 MB, oke 140.000 tuh. LB hybrid lagi, sekarang murah-murah teman-teman, kaktus-kaktus gitu. LB hybrid di pot 5 cm nih. Oh ya, yang tadi gue belum liatin gambarnya ya. Nih, yang ini. Tuh, ini. Di sini ada sih, lo klik aja fotonya. Terus di sini ada gambarnya. Ya kan? Cuma kalau balik ke awal lagi, dia gini dia tuh keluar dia. Jadi lu lihat ya gini aja teman-teman, kalian teman-teman lihatnya gini aja gampangnya tadi kayak gua gitu, kelihatan kok gini juga ya. Ini kelihatan gini kan, ini kelihatan, ini kelihatan di sini kelihatan. Oke, okay. LB hybrid tadi kan mentok di harga berapa tuh yang atas, kita lihat dulu, mentok di harga 140.000. nah, ini yang kedua di pot 5 cm juga sama kecil nih ukurannya sih, 140.000 kecil-kecil ya. Nah ini 140.000 juga masih sama. Nah Gindomiha nih sama open bitnya gocap, minimal bitnya 15.000. nah gue jujur aja, gue sih belum pernah beli di Om Wilson Norman ya. Ya sekarang gue fokusnya ke itu aja sih teman-teman, ke jual aja. Kita lanjut lagi teman-teman, kita lanjut lagi. Oke, tadi 141, ini juga ini 125, masih murah nih. LB hybrid di pot 5 cm. Bagus nih barangnya. Berapa nih? Iya, 140.000. Intinya kalau lu pade teman-teman ikutan lelang, jangan nafsu dulu. Lihat dulu posisinya, kalau 140.000 kecil begitu
terserah kalian mau hajar atau enggak. Minimal 150 ribu nih kaktus begini kalian harus bisa dapat. Udah itu minimal 150 ribu kalian tuh bisa dapat nih kaktus ini harusnya ya. Lebih dari itu terserah sih, kalau bagi yang duitnya banyak terus kolektor koleksi ya teman-teman bisa beli itu lebih dari harga minimal yang gue kasih 150 ribu. Tapi kalau untuk kaktus seperti ini 150 ribu tuh udah oke banget, kalian harus bisa dapat minimal di harga 150 ribu. Oke, siap tetap di 105, 155 nih. Nah, kalau gua sih jujur aja nih, kalau udah sampai 200 gitu gua pikir-pikir dulu deh. Soalnya kan di pot 5 cm dia nih, pot kecil 5 cm, ukuran kaktusnya juga nggak disebutin. Kalian bisa tanya dulu tuh dari biji kah, potelan, nah, kalian tanya tuh. Nah, ini yang keenam gimnomiha di pot 5 cm, open bed sama mas, semuanya sih rata-rata gocap semua ya, 50.000 open bednya. Ini kalau minimal iya 150.000 kalian udah bisa dapet ini. Ini 110.000, nah ini udah oke nih, dia berhenti di sini, kalian bisa bid nih di sini nih. MB tambahin aja lagi. Minimal yang gua tadi bilang 150.000 itu kalian harusnya bisa dapet. Ini kan sudut pandang gua sebagai seller, sebagai penjual, karena lu beli pegoh lu gedein, lu jual 200 untung gocap gitu kan. Ya enggak, kita hitung-hitungan gitu aja. Oke, ini yang sekarang yang 7 ya. Oh, open bidnya sama 50.000. Oke, kita lihat berapa tuh ini harganya. Teman-teman mana nih? Nah, agak susah juga nih scrollnya. Oke, 110.000. Nah, ini kayak gini nih. Moxin Imo. Ah, ini mah pernah nih gua nih. Pernah kontak gua di WA. Nanya biji kaktus nih. Lanjut teman-teman, ini 100 jadinya 125. Oke, 125, 125. 125. Ya, nomor 8 LB hybrid di pot 5 cm. Oke, masih sama. Jadi kalian bisa ngebit tuh tadi 125, masih bisa 110 sih enaknya tadi kayak dia tuh. Dia ngebit pas di 110.000. Nah, ini 110.000 nih. Pas kayak gini dapat nih. Wah, beruntung kalian nih. Maksimal 150.000. Tapi kalau misalnya maksimal ada yang lebih murah kalian bisa dapat 110.000. Waduh. Nah, ini kalau ini yang LB hybrid 5,5 cm. OB-nya 75. Harganya 75 di open bid-nya. MB-nya 15. Nah, ini kita cek dulu. Oke, di 75. 75 tambah 15 berarti 90 ya. Gimnomiha. Oke. 5 cm. 75 juga. Nah, ini berapa nih? Dia bukanya. Salah. Mana tuh situ? Nih ya. Nah, ini Gimnomihanya kirim dari mana, Kak? Dia nanya gitu tuh. Boleh sih. 75 nih, Bang. Pemilik dari Semarang, Kak. OB, oke. 75, 75. LB hybrid, nah ini cakep nih, LB hybridnya cepet, dibuka harga 6 cm, ini cakep nih, ini nih. OB, oke, OB, MB, 160.000, 175 tuh, gila, 175. Nah ini serat nomor 12, 100 piece fresh seats Gimno Fredrizi kawin silang Gimna Miha Pink OB. Oh, ada yang OB tuh. OB-nya tadi berapa ya? Lupa gua. Lupa lihat. Bentar. Gocap. Oke, gocap. Oke, OB, OB, MB. Berapa nih? Makasih sudah ingatkan Om MB update 95.000. Nah, ini teman-teman caranya gitu. Makasih Kak buat teman banyak kuliah, Kak. Oh, oke, apaan tuh? Enggak ngerti gua. Lokopora 4 cm 125. 150.000. Oh. Oke, masih ada gak? Oh, biji juga dia lelang teman-teman. 100 piece fresh seeds
Gimnomiha Japan cultivar. OB-nya 75. 100 biji tuh 75. Yang sampai berapa nih? Oke, kena jadinya 90.000 100 biji. Oke. Ini yang nomor 15. 100 piece fresh seeds Gimnomiha Thailand cultivar. OB 75, buka harganya open bid. Minimal bid 15.000. Nah, harganya ada berapa nih? Oke, OB 50 jadi 90.000 di foto induknya. Jadi ya minimal 90.000 lah kalau untuk biji. Ini Lopopora juga barang bagus nih, 4 cm, tapi nggak ditulis di sini sama dia Lopopora Fritchie kah, Williamsi kah, atau Diffusa. Dia nggak tulis Lopopora apa. Ya, ini sih sudut pandang salah satu biaya kaktus ya. Jadi penting juga sih sebenarnya untuk memberi label tanaman itu. Di sini kan LB hybrid. Sebenarnya sih kalian bisa private message saja, PM itu aja. Atau DM gitu kan. Tanya dari biji kah, dari potelan kah, atau X-graph. Itu paling penting tuh. X-graph harus kalian tanyain tuh status kaktusnya dari biji, otelan, apa ex graph, down graph, ya itulah kalian tanyain tuh. Jadi menurut gua kesimpulan untuk lelangan Pak Wilson Norman ini, kalian bisa dapetin LB hybrid ini nih, masih banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 piece minimal semurah-murahnya gitu kan. Kalau bisa kalian dapet 150.000, udah itu udah oke banget deh harganya, percaya sama gua. 150.000 kalian gedein dulu, udah lumayan gede, kalian punya dokumentasi di komentar, kalian jual 200 gitu, itu udah oke banget tuh. Ini LB hybrid soalnya, LB hybrid ini cakep nih, di pot 5 cm. Oke, ya LB hybrid belum punya gua, dan gua ntar aja deh, gampang jualan dulu aja teman-teman. Oke, teman-teman, segitu aja video kali ini dari gua. Mohon maaf jika ada kesalahan, tidak bermaksud untuk menyinggung barang dagangan seseorang. Ini cuma membantu, justru gua membantu Pak Wilson Norman, atau membantu teman-teman, membantu juga Pak Wilson Norman kalau nonton. Untuk teman-teman kaktus lovers yang ada di YouTube nih, teman-teman bisa cek lelangan Pak Wilson Norman at Facebooknya. Nanti kita akan lihat, kita update pemenangnya, harga dari lelangannya, hasil dari lelangan kaktus ini gitu, berapa duit ya. Dan jangan ngomongin macem-macem ya, gue nggak sama sekali ngejelekin dagangan orang loh, kayak kan, karena memang teman-teman mungkin pengen kaktus yang lebih murah, lebih oke. Kalian bisa pantengin lelangan yang ada di sini, karena kebetulan di beranda Facebook gua dia yang paling pertama nongol. Ya udah kita cek aja, kebetulan LB hybrid lagi di pot 5 cm. Always positive thinking teman-teman, pikir yang kelimpinin aja, happy gardening. Kurang lebihnya mohon maaf, kaktus itu barang hobi, hobi itu untuk kesenangan kita, jadi gua berbagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Gimana nih? Oke, kita keluar. Black, white, green or blue, show off your natural hue. Flamingo, oh 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 oh, if you're multicolored, that's cool too.